Pemirsa, dukung rencana program pemerintah pusat Pemkab Subang gelar simulasi makan sehat dan bergizi bagi pelajar. Simulasi program makan siang gratis itu akan digelar selama 1 bulan dengan anggaran Rp15.000 per paket. Simulasi makan siang bergizi dan sehat digelar di SD Negeri Dangder 1 Subang, Jawa Barat. Sebanyak 216 murid menjadi target simulasi makan siang gratis ini. Sebelumnya para murid ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, dan dilihat kadar gizinya. Pengukuran dilakukan untuk melihat perkembangan anak setelah program makan siang gratis yang akan berlangsung selama 1 bulan. Pemkab Subang juga akan melihat dampak program makan siang gratis ini terhadap antusiasme belajar para murid. Dengan anggaran Rp15.000 per paket, setiap murid mendapatkan menu makan siang lengkap. Makanannya enak nggak? Enak. Apa aja sih isinya? Isinya nasi, pisang, ini susu, sama ayam, sama buncis, sama tahu. Selain menjadikan murid sehat dan pintar, program makan siang gratis ini juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.